dengarkan hadiah dari Allah pada hamba yang taat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan imana wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa puasa karena Allah, karena ingin ridho, rahmat, ampunan, hidayah, berkah, surganya, dan benar-benar berharap ada perubahan pada diri, maka Allah ampuni dosa-dosa yang lalu-lalu. Subhanallah. Dan itu belum kita ampun dia kepada Allah. Sudah diampuni oleh Allah karena taatnya kepada Allah. Inilah berita yang mengembirakan hamba. Dibersihkan dosanya. Sealim kaya apapun kita tidak akan pernah masuk surga. Sehebat kaya apapun ibadah kita tidak akan masuk surga. Kecuali dirahmati, diampuni oleh Allah. Terima kasih ya Allah. Untuk kau memotongkan kami. Kalau tidak, kami tidak tahu bagaimana membersihkan dosa kami yang banyak ini. Yang kedua, dosa antar kita. Kita dengan keluarga, kita dengan orang tua dengan anak, kakak dengan adik, adik dengan kakak, suami dengan istri, istri dengan suami, dengan sanak famili, dengan tetangga, dengan sahabat. Allahu Akbar. Ramadan membersamakan kita, membuat semua menjadi cair, rukun, damai, bahkan mesra. Disahurkan kita bersama di bulan Ramadan. Tidak ada suasana agama yang mengajarkan kemesraan. Sahur bersama, makan bersama di tengah malam. Ini terjadi rasa-rasanya hanya di bulan Ramadan. Inilah syariat terindah agama Allah ini. Makan bersama, bersendagurau, saling menatap. Allahu Akbar. Buka puasa bersama, ditarawehkan kita, dimasjidkan kita, dikumpulkan dalam tadarus Quran, dalam kajian ilmu, dibersamakan kita dengan tetangga, teman-teman kantor, sahabat kita, dengan fakir miskin, dibersamakan oleh zakat fitrah, dengan zakat mal. Allahu Akbar walillahil hamd. Cair bersama kembali. Hablum minallah, hablum minannas. Dosa-dosa antar kita pun kembali dibersihkan oleh Allah. Ingat, walaupun sudah Allah bersihkan dosa kita kepada Allah, kalau kita masih berdosa dengan keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita, dan kita belum minta maaf, adzunub al-matruka, dosa yang terus tetap akan kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Sampai keluarga, tetangga, sahabat yang kita sakiti, maafkannya. Allahu Akbar wa ilahilah. Kembali bersih hubungan antar kita dengan keluarga mesra, dengan tetangga jadi akrab, dengan fakir miskin yatim piatu tumbuh rasa cinta kepada mereka, mereka pun cinta kepada kita. Adakah agama yang mengajarkan seindah ini? Subhanallah. Terima kasih ya Allah. Untung kau ramadankan kami. Yang ketiga, dibakar penyakit-penyakit jasmani kita. Semua pakar, semua dokter, semua meneliti, dan semua terkagum-kagum. Puasa memang obat mujarab. Allahu Akbar. Dengan puasa akan sehat, bahkan dengan puasa akan kuat. Karena menuju kekuatan inti, roh, kita bisa bergerak. Karena ada roh, orang bisa kuat mengangkat sesuatu yang sangat berat. Karena ada roh,
berpikir ruh. Saat kita niat ruh, siang hari kita walau lapar tapi merasa nyaman. Puncaknya lapar, sore malah senyum, bahagia. Ruh. Terjadi pengobatan jasmani, langsung kesembuhnya. Sumber penyakit adalah perut. Perut dilaparkan, perut dihauskan. Terjadilah proses yang sangat menakjubkan, pengobatan terhadap penyakit jasmani kita. Allahu Akbar, terima kasih ya Allah untuk kekuasaan kami. Lagi-lagi terkagum-kagum, mana ada agama yang mengajarkan syariatnya untuk kesehatan melalui ibadah. Kemudian yang keempat, dibakar sifat-sifat tercela pada diri kita. Al-akhlak al-mazmuma, dari serakah, bakhil, sombong, hasud, marah-marah, dendam, sifat malas, semua dibakar. Semuanya dibersihkan oleh Allah. Al-Baqarah 183 sampai 187 berbicara tentang Ramadan, 10 amal ibadah yang utama. Semuanya membuat kita bergerak dalam amal ibadah. Puasa siang hari, kemudian malam kita tarawih, kemudian kita fidyah, kemudian kita membaca Al-Quran, kemudian bayi nanti minyak udah duduk di majelis ilmu, di majelis zikir. Walitu kabirallah ala mahada, akan disibukkan dengan zikir, diiringi dengan salawat, kemudian doa. Subhanallah, Allah tempatkan doa yang ketujuh setelah puasa, setelah fidyah, setelah tatawu amalan sunnah tarawih, duha tahajud, setelah membaca Al-Quran, setelah duduk ngaji, zikir, salawat, baru doa. Dan doa sangat mustajab, doa shaim mustajab, doa hamba yang berpuasa mustajab, doa hamba yang menyantuni fakir miskin yatim piatu, doa hamba yang bersedekah mustajab, doa hamba yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi mustajab, doa hamba yang baca Quran mustajab, doa di majlis ilmu, di majlis zikir mustajab, doa hamba yang berzikir mustajab. Allahu Akbar, makasih ya Allah. Hmm.